Kita berenang itu kita berasa nggak kayak olahraga, tapi untuk pernapasan kita itu jadi lebih panjang, ya kan? Jadi kalau orang-orang yang merokok biasanya nggak kuat buat berenang. Pesan buat teman-teman ya yang suka berenang, jangan pernah kita pipis di dalam kolam renang, ya. Jadi kalian kalau mau pipis harus naik ke atas dulu, terus ke kamar mandi. Jaga kebersihan juga guys, selain kita jaga kesehatan, kita juga harus jaga kebersihan. Aduh, enaknya berenang guys.
jangan pernah kita pipis di dalam kolam renang, ya. Jadi kalian kalau mau pipis harus naik ke atas dulu, terus ke kamar mandi. Jaga kebersihan juga, guys. Selain kita jaga kesehatan, kita juga harus jaga kebersihan. Aduh, enaknya berenang, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe and share. Dan kalau kalian suka dengan video-video aku olahraga, kalian tinggal komen aku olahraga apa, nanti aku bakal ikutin komen kalian. Oke, guys, kita berenangnya masih lanjut, tapi videonya udahan dulu ya, karena aku mau menikmati suasana berenang. Bye bye.